ada dua in front of me, the reflection of me in those eyes gitu. Benar. Iya, satu-satu yang kayak maksudnya ya ini. Lebih lebih. Okay. Kembali lagi di reaksi, masih ada aku Bagus, Ais, dan Agit. Mari kita tidak mengganggu dengan subtitle dulu guys, pertama guys. Buka nih mana? Nah ini baru rilis tadi malam, tadi jam 8 malam. Ya. Ada Ais 11 dan Take It. Ini kita nonton yang 11 dulu guys. 11 MV-nya. Kita cek dulu MV-nya guys. Lagunya seperti apa? 1129. Akan seperti apa grup ini? Ini pertama kali kita ngikutin ya. Kirain bakal JYPN dulu ternyata dibunyi duluan ini. Yang JYPN Februari. Iya, maksudnya yang benar-benar kita ikuti terus kayak mau debut gitu pertama ini. Ini ada IVE duluan guys. Ya karena basicnya dua udah tahu dulu sih Yujin sama Won Young-nya. Hari kita ikuti saja 11 seperti apa? Sajadah harga terbang. Unik banget ya. Yujin, wahyu gaul bisa nih, gaul trending di Twitter. Di sini wahyu ya. Wah, nyeret-nyeret ya, force-nya. Suaranya wapi sih. Unik banget gitu. Kayak gung. Putri apa sih? Leopatra. Aladdin. Ini bisnya nih. Strong. Hardcore juga dance-nya ya. Wah, dalam kali nih. Yo kan yang di ya, pas musik doang. Beberapa tis emang ya. Jadi agak kebal. Oh, maksudmu ini bukan beda gitu kan? Bukan beda. elemen yang ketutup sama vokal. Iya, emang yang itu jadi instrumennya waktu ini apa namanya yang pas teaser pertama ya, tapi yang kemarin udah dikasih suara ya. Tapi unik sih, unik.
komposisi musiknya sih sing menurutku unik. Kayak apa sih? Flow-nya itu gak biasa, tiba-tiba ada pelan-pelan dari sebelahnya langsung diajar itu tadi sebetulnya ini tuh kan rappernya itu kan si Gal sama Ray ya, malah dapet part yang iya bukan yang pas suara. Ya nyanyinya iya, cuma belum keluar, malah yang rapnya belum keluar banget. Iya, list partnya dikit. Iya, perlu sebenarnya dikit. Tapi aku keinget banget vokalnya list sih. Iya, soalnya unik. Apa api bareng? Apa dia ini ya? Mungkin main vokal ya mungkin ya, enggak tahu sih. Visualnya ya api sih. Ini nunjukin vokalnya juga sih menurut gue nih. Ini kan, pura-pura kayak gini juga. Gila gak apa? Ada rumah yang sombong banget. He's from a soul, small dream. Transparan into the waves. Bener-bener tangannya kayak waves. Ya kan suaranya main aja. Enggak. Buru-buru, nikmati dulu. Wih, pecah suaranya. Oh, tadi ini kio, selisih sini. Ini apa sih? 11. Iya, enggak maksudnya. Ya sih ngene. Ya sih ini ngene. Oh. Aku enggak iso ya. Emang ngene. Ini juga ngene. You make me feel like 11. Cek ini apa? Apa ya? You make me feel 11 ini. Apa ini kayak bener sih skor. Kayak enggak tahu sih, kayak menurutku 10 itu sempurna. Terus 11 itu lebih gitu. Biar sempurna. Atau main bola. Enggak sih, kalau main bola tuh enggak ada. Soalnya kalau dari liriknya itu apa ya, dia kayak merasa worth gitu, apa ya, kayak merasa punya kalau dia lagi sama dia itu merasa sangat di inilah, diagungkan kayak ratu kan, makanya Cleopatra dan lain-lain. Apa ya, Eleven ya sampai
Sebenarnya ini lagu jatuh cinta sih. Iya. Cuma pilihan katanya ininya mirip tadi. Menarik. Eleven mirip. Iya, satu 11 12. 11. Gadir. Iya, memang ini lagi 11 12. 11 12. Jadi atau mungkin emang enggak ada mininya aja kayak rhyme aja sama Seven. Oh, enggak sih, Dek. Nulis lirik sih, judulnya apa ya? Eleven nih. Dengan kalau sama dia tuh dia merasa kayak wah ternyata aku itu seberwarna itu, aku itu kayak ini gitu, dan dia menikmati. Oh tapi visualnya muah habis ini. Tidak ada yang kurang bro. Look into visual bro. Ini ya set-setnya. Iya maksudku itu. Megah ceweknya. Megah maksudnya udah tanda. Enam-enamnya aku suka. Aku tuh ada vibe sih gitu. Kalau ngelihat grup, kalau ngerasa wah gitu pasti terasa gitu. Aku ngerasa dapet gitu wahnya. Vokalis sih ternyata kayaknya yang lebih ditekankan mereka ini. Untuk ini, mungkin lagu keduanya berbeda ya. Soalnya semuanya ini bakal tering yang Won Young rambutnya mau sama lo. Iya. Oh iya sih, kayak melambangkan singgasana. Heaven. Ratu banget. Dari buru-buru. Ini melambangkan apa itu? Ketiban pas. Ini dia tahan banting. Maksudnya ketiban pasnya tetap kuat. Masuk. Strong. Strong. Kisih kenapa yang ini lucu. Ternyata palanya goyang ya. Yoi. Gede-gede nih. Gunung juga buat. Ini kayaknya gerakannya ini paling mana bu? Lis ya, iya lis paling. Makanya taruh center, maksudnya aku jalan ini gini-gini. Si lis saya. Ini tuh. Menurutku main vokalnya lis sih. Yujin ini kayak lead vokalnya. Reflection, the one in front of me. Satu-satunya jangan-jangan. Eleven, the one in front of me. The reflection of me in those eyes. Benar. Iya, satu-satunya kayak maksudnya ya. Lebih ya. Satu. Iya, reflection. Benar. Iya. Fall in love. Ya, mantap. Eleven, selamat AF debut, selamat Gonjang Yujin Ri debutnya, selamat semuanya, mantap, jadi mantap, kuat, ini karakternya kuat, yang nggak tangkap vokal ininya sih, nggak tahu kalau musiknya baru satu nggak bisa di ini. Mari kita nanti kita cek dance fullnya mungkin ya di live performance-nya jadi biar lebih tahu seberapa powerful dan seperti apa gitu-gitunya. Ini kalau ini cakep-cakepnya luar biasa, bertalentanya juga ini. Gimana guys kalian sejauh ini? Ya. Nanti kalau Februari JYPN jadi kita battle kan. Berat. Nanti kalau Februari mah udah lebih banyak lagi, cuy. Kepler udah. Kepler. Terus bagus itu juga mirip sih. Oh. Kepler. Itu mah Kepler. Terus ada banyak lah kayaknya bakal debut juga. Cuma
aku dapat strong impressionnya sih sebagai grup baru itu sih. Mantap. Ya walaupun emang namanya Yujin sama Wonyoung udah dikenal tapi tetap tidak men-shadow. Tidak men-shadow yang lain. Men-shadow. Ya kan tidak membayar meng-cover yang empat juga. Yeah, strong, 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 itu starship, tadi starship. 11. Nah, nanti kita bakal cek satu lagu yang lain yaitu Take It. Pantengin terus channel reaksi. Yang lupa like, subscribe, nyalain lonceng. Iya. Dan komen tentunya ya pendapat kalian tentang debutnya Ivy ini gimana? Benar, kalau Instagram kita reaksi channel dan support kita di setiap pas. Thank you. Bye. Thank you, bye.